pelaku dapat kami sampaikan saat ini karena sudah ditahan, prosesnya akan berjalan dan kami serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya untuk kronologisnya. Sudah kerja berapa lama maksudnya, Mbak? Untuk detail data oknum pelaku sudah kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Untuk kronologis lengkapnya, saya yakin dari Pak Argo dan tim bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Terima kasih. Begitu laporan diterima oleh pihak Gojek, yang kami lakukan adalah unit darurat khusus Gojek yang siaga 24 jam langsung menghubungi pihak kepolisian, sehingga tujuan kami tercapai, yaitu kasus cepat terungkap. Dan yang kedua, unit khusus darurat kami juga menghubungi korban dan keluarga korban untuk menawarkan bantuan, mulai dari bantuan pengobatan, mulai dari bantuan pengobatan fisik dan psikis, dan tentunya apabila korban dan keluarga ingin membawa hal tersebut ke jalur hukum, kami juga sudah siap menawarkan bantuan seperti itu. Sekali lagi, berterima kasih kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah berkolaborasi dekat dengan Satuan Unit Darurat Khusus Gojek, sehingga kasus ini dapat cepat terungkap. Harapan kami korban dapat seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.